Halo guys, kembali lagi bersama Oki dari channel TKB Group Indonesia. Hari ini saya ada di toko Queen dan ketemu dengan siapa Pak namanya? Mas Dimas. Dengan Mas Dimas. Panggil Pak enggak apa-apa ya, Pak Dimas ya. Karena udah berkeluarga. Bukan jomblo lagi kan Pak? Kalau Mas masih single. Ada istrinya. Oke, Pak Dimas, ini mobilnya tipenya apa, Pak? Brio E-Satya. E-Satya tahun 2018. Baru kemarin beli, alhamdulillah. Tahun 2019 mau ganti lagi kira-kira, Pak? Belum kepikiran. Oh ya, ini Pak Dimas baru ganti velg HSR wheel nih. Bisa langsung kita lihat aja ya. Velg HSR wheel, kita lihat tipenya apa, ukurannya berapa, langsung aja gitu. Let's go. Oke, Pak Dimas, ini velg baru pasang ya, Mas ya. Ini tipenya apa, Pak ya? Tipe Rumoy ring berapa? Ring 15. Ring 15, tapaknya 7, rata 7 semuanya. Iya. Ini double PCD, Pak ya? Double PCD. Lubang 8, PCD-nya berapa, Pak? 100 kali 114. Iya. Ini tipenya Rumoy, PCD-nya double 100 dan 114, tapaknya 7 semua depan belakang, ini ring 15. Jadi ini warnanya silver polish ya, Pak ya ini. Ini keren banget, rivet-rivetan juga. Terus pakai bannya Acelera, Pak ya? Iya, Acelera, ya. Ukurannya 18555. Iya, ring 1586V. Terus ini nama bannya PHI kalau enggak PHI. Oke. Jadi, Pak Dimas ini kalau mau kalau boleh tahu saya kenapa bisa jatuh cinta sama velg HSR? Semua ini ya berkat teman-teman komunitas sih ya. Iya. Banyak direferensiin bahwa HSR itu udah legend lah istilahnya. Widih, udah legend, legendaris. Legend kayak ular white snake legend. Di komunitas-komunitas mobil. Kebetulan saya bergabung di ABC Tangerang. Iya. Chapter Tangerang. Chapter Tangerang. ABC singkatannya apa, Pak? Honda Brio Community Chapter Tangerang dengan nomor punggung 192. Oh, mantep. Jadi Pak Dimas ini merupakan salah satu pengurus juga ya, Pak ya, di komunitas Brio. Brio Tangerang. Iya, oh gitu. Bisa disebutin Pak untuk mungkin Instagramnya Pak Dimas atau Instagram dari komunitas, boleh disebut? Untuk Instagram saya sendiri pribadi R Dimas Anggara, ya. Dan untuk komunitas saya itu ya. HBC_Tangerang. Oh, HBC_Tangerang. Jadi kalian bisa ngelihat mobil-mobil dari komunitasnya Pak Dimas ini di Tangerang itu pastinya keren-keren. Kalau boleh tahu Pak, di komunitas tuh banyak juga ya yang pakai velg HSR? Hampir semua rata-rata member chapter Tangerang makainya HSR. Wow! Hampir semua rata-rata member dari Brio ya, Brio Community Tangerang itu semuanya pakai HSR guys. Jadi kira-kira ada berapa Pak untuk komunitasnya di Brio di Tangerang itu? Untuk di chapter Tangerang sendiri sudah sampai nomor punggung 196. Wih, 196. Semuanya udah hampir semua pakai velg HSR semua, Pak ya? Hampir semua. Iya. Jadi banyak yang udah dimodifikasi dan ini kebetulan punyanya Pak Dimas nih masih standar ya? Alhamdulillah masih standar. Yang penting nyaman, aman, selamat. Amin. Sampai tujuan kemanapun. Belum ada untuk di maksudnya belum ada kepikiran untuk dimodifikasi, Pak? Mungkin untuk target tahun 2019. Mungkin nanti juga mau ganti sunroof. Oh, dikasih ke sunroof. Sama mungkin catnya atau mungkin ada di airbrush gitu, Pak? Untuk airbrush mungkin belum saya. Oh, belum. Nggak pernah minat sih untuk. Cuma maunya yang polos-polos gini aja. Oke. Ya udah, Pak. Jadi saya udah seneng banget ketemu Pak Dimas karena Pak Dimas sudah menggunakan produk dari HSR Wheel dan saya ada kenang-kenangan buat Pak Dimas, yaitu merchandise dari HSR Wheel. Iya, kita langsung aja ya kasih Mas Dimas merchandise dari HSR Wheel karena suatu kebanggaan dan ini apresiasi kami buat Pak Dimas karena udah menggunakan produk HSR Wheel. Satu kata mungkin buat HSR Wheel apa, Pak? Pertahankan. Pertahankan apa? Kualitas. Pertahankan kualitas. Pertahankan kualitas. Ya. Lebih untuk model-modelnya lebih diperbanyak, diperbaruin pastinya ya. Dan ini karena HSR Wheel udah bersertifikat standar nasional Indonesia. Juga satu kata Pak buat TKB Group Indonesia, Pak. TKB Group Indonesia. Satu katanya.
Mantap. Mantap. Oke, Pak, ini Pak merchandise dari HSR Wheel. Silakan langsung misalnya ada topi langsung dipakai. Iya, oh ada topinya. Iya. Iya. Iya, dan ini t-shirt-nya dari HSR Wheel. Ya, terima kasih kepada para pemirsa. Kita akan lanjutkan untuk review-review mobil-mobil customer lainnya. Dan jangan lupa kalian tetap stay di sini di channel kami, ETKB Group Indonesia. Oke, see you!